Hello, kembali lagi kita menonton video COC. Dan kali ini di Town Hall 10 ada spell yang tidak sering dipakai, yaitu spell cloning. Dan kali ini kita akan menggunakan spell cloning ini menggunakan pasukan apa? Ya, naga. Ya, dan kita mau live di sini attack langsung menggunakan spell cloning ini menggunakan Queen Walk dan 1 2 3. Kita lihat di sini ada yang namanya Inferno, kita zoom. Ini ada air defense bisa terjangkau oleh Archer Queen dan ya. Di sini ada 2 air defense bisa terjangkau dan Archer Queen sepertinya mendapatkan serangan dari yang namanya air sweeper di sini. Cukup berbahaya ya. Oke. Dan kita tunggu di sini. Menunggu di sini ada 2 cannon. Menunggu diserang oleh cannon dan ada expo. Hati-hati expo. Oke. Ya, 2 cannon menyerang Archer Queen dan menceng ke sini. Kenapa? Cannon ke air defense ini. Oke, kita red spell. Oke, karena di situ diserang oleh namanya Archer Tower dan juga yang namanya expo. Wow. Dan ya, 2 air defense bisa dihancurkan. Ternyata Inferno tidak kena. Oke, dan come on. Kita keluarkan, hati-hati ya kalau mau mencet-mencet ini. Spell harus di posisi bukan di spell. Oke, Archer Queen menghancurkan Town Hall dan Barbar King di sini. Kita mau keluarkan dari sebelah sini jam 4 untuk memastikan Queen bisa membunuh Queen dan juga membunuh Cece atau kita mau pangkas dari jam 6. Oke, kita keluarkan dari sini aja karena ini cukup berbahaya diserang oleh Cannon dan juga diserang oleh Barbarian King. Oke, Barbarian King vs Barbarian King. Ya, saya keluarkan naga satu itu tersisa base building rumah builder. Oke, menyerang ke Cannon. Oke, ability saja dari Barbarian King supaya Queen. Oke. Ya, kita keluarkan naga Fleet Inferno dan ya red spell untuk yang namanya Queen. Waduh, sangat berbahaya cloning. Ya, cloning di situ saya keluarkan tapi wow, balon diserang oleh air sweeper. Ya, naga berpencar sangat. Lah, ada Tesla di situ. Au, ada Tesla di bagian pojok. Au. Acakadul ini serangan yang acakadul. Serangan acakadul. Dan naga tidak terfokus ya. Di situ juga ada yang namanya Visa Tower 2, air defense dan juga 3 Tesla yang di bagian di situ yang cukup berbahaya lah. Wow. Sebenarnya bisa tembus ini. Ini Archer Queen masih strong, satu naga dan ya ini Visa Tower, Tesla dan juga Archer Tower itu bisa kena ya oleh yang namanya Archer Queen kita. Oke. Ability saja langsung di sini. Waktunya sangat terbatas. Ternyata waktu hanya bekerja sama dengan waktu. Waktu. Oke. Ya. 1 detik dan wow, tersisa 2 bangunan. Gold Mine dan juga Building. Oke, kita coba lagi. Tidak salahnya kita mencoba. Ya. Dan masih sama ini base-nya ya. Di sini ada 3 Visa Tower ya yang memang benar-benar menyebalkan sekali ya. 3 Visa Tower di sini. Oke. 3 Visa Tower. Kita dari keluarkan dari arah yang sama. Nanti kita balon bukan mengarah ke Inferno. Nah, itu sih ya yang namanya air sweeper cukup mengganggu. Oke, dan menunggu dulu ya, menunggu. Persiapkan yang namanya red spell tapi menunggu Queen diserang dulu oleh namanya 2 defense alias menunggu juga diserang oleh namanya expo. Oke, santai saja. Ya, di sebelah situ bersih area itu. Kalau kita harus mengejar dari jam 9 sebentar. Oke, air defense kena. Das menceng. Iya. Kalau kita menyerang dari jam 9 di sini sepertinya cukup berbahaya ya yang namanya Queen ya. Sebenarnya ada defense yang cukup berbahaya untuk yang namanya Queen.
eh balon, naga balon. Oke, barbarengan kita mau taruh di sini seperti tadi. Kita coba mengarahkan naganya supaya lebih aman. Bagaimana? Kita serang naga dari mana ya? Sambil attack nih, sambil mikir. Oke, barbarengan keluarkan dada. Oke, menuju ke sini. Iya. Dan wow, terlambat ya. Queen diserang oleh beberapa defense dan harus mengeluarkan ability. Dan Barbarian King tidak menghajar Barbarian King. Terpaksa harus diberi red spell ini Queen-nya. Oke, satu poison. Langsung. Ya, lebih bagus. Aduh, Barbarian King. Ya, naga mengarah satu inferno lebih banyak. Dan ya, dibagi dua. Waduh. Menunggu balon sendirian, baru kita cloning balonnya. Ya, tepat. Balon menjadi banyak ke situ. Dan red spell. Ah, Archer Queen mana? Mati. Aduh. Waduh. Aduh. Ternyata harus dibersihkan dari jam 12 di sana ya, supaya naganya tidak melenceng, melebar ke sana ya. Oke, harus dipotong dari sebelah sana, baru naganya nanti akan mengarah ke Wisata Tower, 3 Wisata Tower tadi ya. Naganya ya, oke tentunya. Tapi balonnya juga, oke lah, gak jadi masalah. Tapi bisa kita lihat di sini tadi persentase cukup tinggi, dan ini juga 70% cukup tinggi. Oke, kita mau lihat di sini. Menggunakan masih trop yang sama, bagaimana sih biar rata. Di sini ada 3 4 ID fan yang letaknya ada di diletakkan di jam 12 sana ya. ID fan itu tidak kita hiraukan. Alhasil ya 4 ID fan itu akan menyerang namanya balon dan juga naga. Dan tapi tujuan dari Archer Queen ini untuk menghancurkan Queen, menghancurkan Witch Tower, dan di situ aman terkena yang namanya Inferno. Oke. Okay. Lanjut. Kita bisa di sini. Archer Queen aman. Dan 3 red spell ini bisa untuk memberikan kemarahan naga balon, dan yang tetap harus diberi cloning adalah balon. Di sini adalah CC-nya adalah balon max. Alhasil balon max yang kita bawa adalah 14. Oke, Barbarian King juga dikeluarkan bukan sekedar asal, bukan sekedar apa, tapi untuk mengalihkan perhatian minimal satu defend mengarah ke Barbarian King, dan Archer Queen kita lebih lama, jauh lebih lama, dan kita bisa di situ ada Air Sweeper dan juga Expo yang mengarah terus ke Inferno. Mengarah terus ke namanya Queen, dan ya Barbarian King baru dikeluarkan ability. Oh, belum. Ya, memangkas dan Queen bisa dibunuh menggunakan yang namanya ability dari Archer Queen. Dan kita bisa dari sini CC-nya tidak keluar karena sepertinya CC-nya adalah Lavalon, dan jadi kalau ada naga mendekat dia tidak akan keluar. Dan tepat di situ yang diberi cloning adalah balon, dan kita bisa lihat situ kemarahan naga ada 4 ID fan di situ bisa diratakan, dimusnahkan menggunakan semburan naga. Wow, ternyata yang mendapatkan cloning adalah naga. Jadi 35 yang mendapatkan balon max-nya adalah berapa tadi ya? 25 dikurangi 35 itu 10 ya. Jadi hanya menambah 2 balon max dan menambah 1 naga. Ya, tetapi mendapatkan hasil yang cukup luar biasa. Ini bagaimana ya? Apakah harus naga yang diberi cloning ataukah hanya balon saja yang harus diberi cloning? Ini cukup menjadi ini ya, fenomenal. Pertanyaan, balon juga bermanfaat ya, naga juga sangat bermanfaat. Oke, lihat situasi saja nanti untuk menghadapi base-base semacam ini tadi ya, mendapatkan 100% good job saya sendiri menggunakan cloning. Oke, kita mau lihat ulang. CC-nya tidak terjangkau ya di sini. Tadi Archer Queen dan Barbarian King juga mendekati situ, tapi CC tidak keluar. Artinya ini CC-nya adalah Lavalon. Dan ini bisa lihat Barbarian King bagian tengah, Air Sweeper menghadap ke sana. Di situ ada 4 Air Defense dan juga 2 Expo. Wow. Lah itulah cara meratakan base ini lah. Harus membaca terlebih dahulu defense-defense-nya.
Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai terakhir. Semoga bermanfaat dan sangat berguna buat Town Hall 10. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscriber di channel ini. Pamit dan saatnya bilang bye-bye.